ada brek. Yang kedua, dia mesti ada lampu. Walaupun siang, tapi ada lampu tu. Malam boleh pakai. Tapi siang, pastikan benda tu ada. Yang ketiganya, dia mesti ada loceng. Okey, bunyikan loceng. Okey, pakailah loceng tu. Loceng ataupun horn ataupun buzzer. Jadi, orang boleh menarik perhatian. Boleh mengingatkan orang. Menyedarkan orang, itu okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, tentang keselamatan tu, itu daripada ciri-ciri keselamatan diri. Pastikan berbasikal dengan pakaian yang lengkap dan sesuai. Jangan pakai slipper, kaki ayam. Pakailah kasut. Kemudian dengan dress code yang sesuai dengan helmet. Dan yang ketiganya, pastikan laluan. Laluan yang betul. Kita di Putrajaya ni, kita ada khaskan laluan berbasikal. Jadi pastikan laluan ikut laluan yang betul dan berjalan dengan atau berkayuh dengan single file. Berurutan, jangan berkumpulan. Kerana berkumpulan boleh membahayakan diri kita dan pengguna jalan raya yang lain. Okey. Dari segi hukuman jadi sekarang ni kita cuma menasihat sampai 9 hari bulan. Kita nasihat. Mana sebelum ni saya rasa TV3 kita dah panggil dan nasihatkan dan war-warkan satu Malaysia. Kemudian RTM pun kita dah war-warkan. Di peringkat IPD Putrajaya juga kita telah mengadakan telah memanggil semua stakeholder, iaitu terdiri daripada komuniti di sini, kemudian agensi-agensi penguatkuasa yang lain. Kita dah panggil dan menasihatkan satuan-persatuan untuk cara tata cara berbasikal yang betul. Jadi hukuman dia, sekiranya tuan-tuan didapati bersalah, hukuman dia adalah tidak melebihi RM2,000. Okey, RM2,000. Lebih baik kita beli loceng yang harga RM5 paling minima. Okey, mahal sikit RM30. Jadi zaman dulu kita ingat tak? Dulu kita basikal ada dynamo, betul? Ada loceng, ada signal lagi. Kalau basikal di belakang tu ada side mirror, lagi bagus. Tapi dalam belakang tak ada side mirror. Tapi ada lagi bagus. Sebenarnya untuk keselamatan diri kita. Jangan kata kita rasa keluar boleh cermin RM20, RM30, kita rasa mahal. Tapi nyawa kita lebih mahal. Jadi pastikan dan nasihatkan, beritahu rakan-rakan bahawa selepas 9 bulan kita akan mula sama. Jadi janganlah kata polis tak betul lah, you salahkan polis, salahkan JKR, salahkan DPJ. Tapi tak ada orang nak salahkan diri sendiri. Tak boleh loceng RM5 pun dia salahkan kita. Kompasri, undang-undang ni bukan sekarang. Tahun 59 dah ada dah. Basikal ni tuan-tuan yang ni rasa semua belum lahir lagi, betul? Ya. 59. Kau dah lahir belum? Belum. Belum lahir lagi. Tahun 59 dah ada. Bukan sekarang. Basikal ni je wujud sekarang. Basikal zaman dulu kalau kita ingat, dia ada dynamo kalau. Kayu je pak terus. Nyala. Loceng gering-gering-gering. Lepas tu ada lampu lagi, ada signal, ada belakang tu lampu merah, ingat ni kan dekat markas tu ada signal lagi. Itu zaman dulu. Ini zaman sekarang ni basikal, tapi ini basikal bukan buatan kita, buatan orang. Mungkin undang-undang di luar negara tak sama dengan kita. So cukuplah yang kejadian yang baru-baru ni ada kemalangan maut kan. Jadi kita tak nak benda tu pulang. Dan sebenarnya kita bukannya baru, kita dah beritahu banyak kali. Cuma penguatkuasaan je kita tak buat lagi. So saya rasa dah cukup. Cukup masak lah. Dah cukup tempoh lah kita bagi. Cukup lama lah kita bagi. Dekat IPD Putrajaya pun dah bulan 10 tu kita dah dah war-war kan. Dah beritahu, kita tak sampai tu kita tak tahulah. Mungkin tuan-tuan bukan komuniti sini, tapi komuniti Putrajaya
Kebanyakannya dah sampai. Tapi sama ada dia pasang tak pasang, kita tak tahulah. Dia ingat tak? Jom saya ingatkan sekali lagi, sampaikan pesan ni kepada kawan-kawan. Bermula 9 hari bulan, kita akan start saman. Jangan salahkan polis, jangan salahkan kerajaan, jangan salahkan jalan, jangan salahkan pemimpin. Tuan-tuan datang sini, ikutlah peraturan ataupun kita penguat kuasa kat sini. Kerana apa-apa hal, kita yang kena jawab. Kemalangan ke, apa juga berlaku pada tuan-tuan, arah saya yang kena jawab. That's why kita mengambil inisiatif mengadakan kempen ataupun bagi penerangan tentang pemasukan dengan cara yang sama. Okey, itu sahaja dari saya, insyaAllah. Okey, sebelum saya lupa, walaupun kita berbasikal, jangan fikir kita boleh langgar lampu merah. Kesalahan tuan-tuan ni berbasikal ni sama je dengan kesalahan motosikal ke. Lampu merah kalau saman, sama juga. Kita boleh saman. So pastikan berbasikal ikut panduan peraturan jalan raya. Jangan kita kontra flow, jangan kita secara melulu apabila kesalahan dia melanggar arahan papan tanda. Kesalahan-kesalahan ni terpatut dalam tentang pengetahuan jalan, bukan undang-undang tu membuat tidak. Kita kena ingat lah, semua apa yang ada dalam, contoh semua ada lesen kereta, ada lesen motor, betul. Apa yang ada dalam peraturan tu digunakan pakai. Cuma tuan-tuan berkenderaan basikal, kenderaan berkenderaan motosikal, berkenderaan apa dia? Kereta. Jadi undang-undang ni sama saja. Cuma kenderaan yang kita gunakan saja berbeza. Undang-undang peraturan jalan raya tetap sama. Lampu merah pun tak boleh langgar, tak boleh apa kontra. Laluan yang disediakan kena ikut. Kemudian kelengkapan basikal, loceng, lampu, brek, kalau boleh ada cermin, semua kena ikut. Okey, itu saudara saya, tolong sampaikan kepada rakan-rakan yang lain agar mematuhi kita punya undang-undang dan kita bolehlah berrekreasi dengan cara yang sihat, happy, gembira tanpa dikenakan sebarang tindakan. Kalau tuan-tuan nak cuba, cubalah. Bermula 9 hari bulan, kita saman. Kau menangis pun, aku saman. Sebab saya bukan saman, saya benci tuan-tuan. Tidak. Saya saman kerana saya sayang tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan hidup lebih lama lagi. Hidup berbasikal, boleh berbasikal lebih lama lagi. Kalau tak ada nanti, kena langgar. Gone. Tergulik. Tuan-tuan tak boleh berbasikal, tuan-tuan akan menyesal lah. Betul lah polis tadi cakap. Dia saman saya kerana dia sayangkan saya, bukan dia benci saya. Tapi tuan-tuan bila kena saman, tuan-tuan benci saya, betul? Pasal apa? Pasal duit kocek kita habis, duit gaji kita habis. Tapi yang sebenarnya apa yang kita buat, jadi kita sayang tuan-tuan. Itu sebablah kita bertindak demikian. Kalau saya tak sayang, tuan-tuan boleh jalan terus. Langgarlah, langgarlah. Orang boleh langgar, orang boleh apa nama, tuan-tuan boleh ikat suka hati. Itu saya tak sayang. Kita negara tak ada undang-undang, kau buatlah. Mati-mati kata sendiri. Tapi disebabkan kita sayang, kita ada undang-undang, patilah undang-undang. Okey, itu sahaja daripada saya. Selamat berrekreasi dan sampaikan pesan itu kepada rakan-rakan yang lain agar kita dapat berbasikal dengan sihat, berceria dan gembira setiap lah, insyaAllah. Okey, itu sahaja dari saya. Selamat tahun baru dan selamat